Kan pembacaan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi untuk membacakan kenyataan bersama ini. Hari ini kedua-dua kementerian telah berbincang untuk menentukan masa depan sektor pertanian negara. Ini merupakan satu hala tuju baru di mana kementerian-kementerian tidak bergerak secara bersendirian. Tetapi sebagai satu pasukan dalam rangka pendekatan yang baru untuk mereformasikan sektor pertanian negara. Pertimbangan strategik pada pagi ini adalah susulan daripada pembentangan kertas putih ke arah kelestarian Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Kerada di Dewan Rakyat pada 10 April yang lalu dan telah membuka ruang untuk memperkenalkan tanaman-tanaman baru yang mampu memberi hasil dalam tempoh yang singkat dan melalui proses agregasi mencapai ekonomi bidangan. Untuk mencapai matlamat ini, Kerajaan Pakatan Harapan telah bersetuju untuk memperuntukkan sejumlah RM1 bilion bagi program hasil baru yang akan dilaksanakan dalam tempoh 4 tahun dari 2019 sehingga 2022.